Halo teman-teman Kupi di sini and welcome to my gallery teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini kita akan kembali bermain PS Club Manager teman-teman, dan kali ini kita akan berhadapan dengan FC Barcelona teman-teman. Jadi FC Barcelona ini adalah sang pemuncak klasemen sementara teman-teman ya. Jadi kita berada di posisi, gua sekarang berada di posisi kedua klasemen dengan jarak hanya satu poin aja. Jadi kalau gua menang gua akan beralih ke puncak, tapi kalau gua kalah ya gua akan tetap stay di peringkat kedua teman-teman. Nah, jadi seperti apa formasi yang akan gua gunakan, kita langsung aja setup formasi ya teman-teman. Let's go. Oke, teman-teman, jadi inilah formasi yang akan gua gunakan teman-teman. Jadi gua akan pakai formasi 4-1-4-1 teman-teman. Ya, kalau secara kasat mata juga bisa dipakai dengan 4-1-4-3-2-1 teman-teman. Jadi kita akan coba meredam keagresivitasan sang pemuncak klasemen teman-teman. Jadi seperti apa hasilnya, langsung aja masuk dalam in game ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, jadi sebentar lagi kita akan masuk ke dalam kick off babak yang pertama teman-teman. Jadi kita di sini gua akan berhadapan dengan sang pemuncak klasemen, apakah gua mampu teman-teman. Kita akan saksikan bersama-sama kick off sudah dilakukan teman-teman. Di pertemuan pertama gua kalah teman-teman ya, kalah, dan gua harus mengakui keunggulan dari FC Barcelona ini teman-teman. Tapi di mudah-mudahan di hari ini, di kesempatan kali ini, kita bisa membalaskan kekalahan kita yang kemarin teman-teman, jadi sebuah kemenangan. Oke sekarang Kubo bawa bola teman-teman. Oke, sebelumnya gua ganti dulu teman-teman, jadi counter attack, kita menyerang teman-teman ya. Nggak ada bertahan, serang terus teman-teman. Oke, sejauh ini kita masih menguasai pertandingan teman-teman. Dan buat kalian sebagai informasi, ini Barcelona ini adalah player juga teman-teman, jadi dia punya OTR yang lebih tinggi bahkan dari gua. Jadi wajar aja sih kalau serangnya agresif teman-teman, tapi kita akan coba melakukan apa ya, melakukan perlawanan yang sangat luar biasa. Oke, Koulibaly, berikan kepada Asensio. Ada Odegaard, berikan kepada Holebas di sisi kiri. Ada Holebas, masih Holebas, crossing dia, Harry Kane 7, tapi bola rebound dari gagal dimanfaatkan oleh Kubo teman-teman. Tadi sebuah crossing yang bagus banget dari Holebas, sundulan ada kemelut, tapi saya masih bisa diblok teman-teman ya. Sebuah sepakan dari Takifusa Kubo, hanya masukkan corner kick. Sepertinya akan pendek saja teman-teman kepada Ricardo Pereira. Pereira crossing dia, Kane dari 7, tapi masih bisa dihalau teman-teman. Sejauh ini kita masih mengontrol pertandingan teman-teman ya. Asensio berikan kepada Holebas. Holebas berikan kepada Odegaard, masih Odegaard. Oh, lama sekali Odegaardnya. Terlalu lama teman-teman ya. Oke, sekarang gantian teman-teman. Jadi di Barcelona ini ada Thiago Silva, ada Jan Mat, ada De Rossi. Kalau kalian tahu De Rossi, legenda AS Roma teman-teman ya. Terus ada siapa lagi nih? Gua gak tahu siapa aja teman-teman ya. Jadi kita akan saksikan bersama-sama aja. Masih Jan Mat. Oh, direbut bola oleh Asensio, perempat main sekali. Asensio berikan kepada Harry Kane ke Asensio lagi. Mau crossing ke Asensio? Asensio crossing. Masih bisa dihalau teman-teman. Oke, ada Asensio lagi ya, berikan pada Odegaard, ada Pereira. Pereira maksudnya tadi mau robos teman-teman, tapi masih bisa diblok. Ada Wilfred Bony, ada Jonas. Oke, ke depan saja, ada Gabriel di sana teman-teman, tapi masih bisa dihalau. Ya, masih bisa dihalau oleh si siapa tadi, gua lupa siapa yang menghalau itu. Oke, ada Kubo, berikan kepada Chavez teman-teman. Jadi gua sekarang pakai DM teman-teman ya, karena untuk mengantisipasi serangan-serangan luar biasa dari Barcelona nih coy. Ada Kane, masih Kane, shooting. Sayang teman-teman, masih bisa ditepis ya. Sayang tadi tembakan yang sangat keras dari Harry Kane. Kita lihat tayangan ulangnya. Zoom, masih bisa ditepis teman-teman. Kalau nggak ditepis itu masuk tuh ya. Oke, nice. Sejauh ini kita sudah memasuki menit ke-37 teman-teman. Kita masih mengontrol pertandingan, semoga terus bertahan. Crossing, masih bisa dihalau teman-teman. Sebuah sepak pojok tadi. Thiago Silva berikan kepada Jonas, berikan ke belakang lagi, ada Thiago Silva lagi. Oke, masih Benata, berikan kepada De Rossi. Benatia lagi, Jan Mat. Oke, sejauh ini kita meng-create lebih banyak peluang teman-teman. Semoga saja tidak kebobolan, karena di pertandingan sebelumnya gua kebobolan teman-teman. Padahal sudah menguasai pertandingan, tapi sayang sekali teman-teman ya. Apa Dewi Fortuna masih sial teman-teman. Oke. Pertandingan sudah selesai teman-teman. Bagi yang pertama kita masih belum bisa mencetak gol, tapi kita akan coba di babak yang kedua teman-teman ya. Semoga saja kita bisa menciptakan peluang dan bahkan mencetak gol teman-teman.
Oke, kick off babak yang kedua telah dilakukan teman-teman. Sekarang gantiannya FC Barcelona-nya yang apa ya menguasai bola teman-teman. Ada Aymar, berikan kepada siapa tuh? Ada Aymar lagi, Thiago Silva. Memang ya Thiago Silva ini kalau udah jadi back, aduh susah banget ditembus teman-teman. Karena dia apa ya kuat dari segala lini teman-teman ya. Bola bawah oke, bola atas apalagi. Oke, Chavez berikan kepada Asensio. Oh, Asensio maksudnya tadi crossing teman-teman, masih bisa diblok ya. Ada Boni. Ada Jonas. Berikan kepada Gabriel. Oh, bagus banget teman-teman, sebuah skema penyerangan yang luar biasa tadi. Apakah berhasil mencetak gol? Oke, okay, masih kotak-kotak teman-teman. Ada Gabriel di sana. Masih bisa diblok teman-teman ya. Sebuah penyelamatan yang luar biasa juga dilakukan oleh Berisha teman-teman. Kita lihat tuh, gocek shooting teman-teman. Masih beruntung ya, shootingnya masih mengarah ke gawang, ke penjaga gawang maksudnya. Kalau enggak sudah auto masuk tadi teman-teman. Thiago Silva, kenapa Thiago Silva yang ngambil? Oke, okay, terserah lah teman-teman ya. Oke, masih bisa dihalau dengan sangat baik. Ada Odegaard, berikan kepada Lovren. Lovren, masih Lovren, berikan kepada Pereira. Ayo, cuman kawan, ayo kawan. Jangan lama dong. Koulibaly, berikan kepada siapa dia? Oh, ada Holebas. Holebas, berikan kepada Asensio. Harry Kane sudah minta tuh. Oh, nice sekali teman-teman. Umpan terupas kepada Odegaard. Odegaard, masih Odegaard. Mau crossing kah dia? Mau crossing teman-teman. Harry Kane yang 7. Sayang teman-teman ya. Masih belum bisa teman-teman. Penjagaannya memang sangat luar biasa teman-teman. Ada Thiago Silva di situ bro. Oke, direbut lagi teman-teman oleh Harry Kane. Holebas, berikan Pereira. Holebas lagi. Nice sekali, ada Asensio. Asensio, ayo Asensio. Shooting kah? Oh, ternyata terlalu apa ya? Terlalu lama teman-teman. Dribble bola nggak jelas coy. Oke, sebuah serangan balik dari Gabriel tadi. Sekarang lakukan Gabriel, masih Gabriel. Sebuah tendangan serangan balik coba dilakukan oleh Barcelona teman-teman ya. Karena dari tadi emang kita yang menguasai pertandingan teman-teman. Oke, crossing ke depan. Masih bisa dihalau teman-teman ya. Masih bisa dihalau, ada De Rossi sekarang. De Rossi. Berikan kepada Jonas, nice sekali umpannya. Boni, nice teman-teman. Ya, bagaimana teman-teman ya. Memang sepertinya lini depan dari Barcelona ini lebih tajam teman-teman. Mau bagaimana lagi teman-teman, it's okay. Namanya juga permainan teman-teman. Ada kalah, ada menang itu biasa teman-teman. Oke, kita akan coba untuk membalas teman-teman. Apakah bisa, kita coba aja ya kan. Oke. Ini adalah sudah menit ke-79 teman-teman. Cukup sulit untuk membalasnya, tapi kita akan coba semaksimal mungkin teman-teman ya. Oke, ada Kubo di sisi kanan Kubo. Kubo berikan kepada siapa dia? Masih bisa dihalau teman-teman. Memang defendernya Barcelona luar biasa teman-teman ya. Kuat-kuat banget coy. Oke, Ricardo Pereira berikan kepada Kubo. Kubo, masih Pereira. Pereira berikan pada Odegaard. Masuk ke Asensio maksudnya tadi teman-teman. Nice sekali coy. Sebuah balasan yang sangat ciamik teman-teman. Mantap. Sebuah umpan yang bagus dari Odegaard teman-teman, langsung diselesaikan oleh Asensio. Nice sekali, kita tayangan ulangnya teman-teman. Odegaard cus masuk, Asensio mantap sekali teman-teman ya. Akhirnya kita bisa membalas, kenapa nggak dari tadi kayak gini ya. Odegaard langsung masuk, Asensio lolos, langsung shooting teman-teman. Oke, nice, satu sama teman-teman. Semoga saja di sisa waktu ini kita berhasil membalikkan keunggulan teman-teman ya. Semoga saja kalau nggak kebobolan lagi. Oke, Boni, nice sekali umpannya, cepet-cepet banget teman-teman ya. Oke, masih ada Ricardo Pereira, berikan kepada Berisha, langsung ke depan saja. Siapa yang dituju? Harry Kane nampaknya. Oke, Harry Kane masih dapat. Oke, ternyata enggak teman-teman. Benasia berikan kepada Jan Mat. Oke teman-teman ya, sebuah hasil yang ya sedikit mengecewakan, tapi ya udah teman-teman, mau gimana lagi ya kan. Kita mengontrol tapi kita kebobolan, sempat kecolongan tadi, tapi kita berhasil. Untungnya kita bisa menyamakan kedudukan teman-teman. Nice, sebuah pertandingan yang cukup seru teman-teman. Dari segi apa peluang kita lebih banyak, dari segi ball position kita lebih unggul teman-teman, tapi sayang tadi ada sedikit kesalahan ya. Oke lah teman-teman, gak apa-apa, satu sama kita melawan pemuncak klasemen ya kan.
Jadi sekian dulu untuk Pes Club Manager pada hari ini teman-teman. Kita akan lanjutkan lagi di next episode. Jadi stay tune di Kupi terus teman-teman. Bye-bye.